Muy bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Maksudnya, dan apabila orang-orang yang beriman melihat kedatangan tentera Ahzab, lalu mereka berkata, inilah dia apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Dan tidak bertambah kepada mereka dengan kedatangan tentera Ahzab tersebut melainkan keimanan dan penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Fadli Syari, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Guru Haji Awang Pondok Gelam Mas, yang dihormati Tuan Haji Abdul Razak Abbas, Presiden Kelab Penyokong Kerajaan Negeri Kelantan, yang berbahagia Datuk Dr. Wan Zawawi, yang hadir sama dalam majlis kita pada malam ini, semua pimpinan PAS di semua peringkat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini dalam suasana cuaca yang cukup baik, kita dapat bersama-sama dalam majlis ceramah yang dianjurkan oleh Parti Islam Semalaysia PAS untuk kita memberi penjelasan isu-isu semasa yang berlaku hari ini, khususnya di saat kita akan berdepan dengan pilihan raya umum yang ke-14 yang akan diadakan dalam masa sebulan dua ini. Tadi kita telah dengar ucapan daripada penceramah undangan kita, di mana telah dijelaskan kepada kita tentang pelancaran manifesto PAS semalam di Putrajaya yang dilakukan oleh Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, yang menceritakan tawaran-tawaran PAS kepada rakyat Malaysia. Dan kita mengajak rakyat bukan sahaja di Kelantan tapi di seluruh negara untuk memberi sokongan kepada Parti Islam Semalaysia PAS. Tuan-tuan, hendaklah kita yakin yang boleh menyelamatkan negara kita hanya Islam, tuan-tuan. Ideologi-ideologi lain tidak akan dapat menyelamatkan negara kita. Kita menentang UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak runtuhkan kerajaan yang tidak dibenarkan di atas asas Islam untuk kita tegakkan kerajaan Islam. Tetapi ada pihak lain yang nak runtuhkan kerajaan yang ada tetapi nak dirikan kerajaan jahiliyah di atas runtuhan yang dilakukan itu. Ini beza kita PAS dengan
parti-parti lain. Pilihan raya kita kali ini agak berbeza dengan pilihan raya yang lalu. Kalau dalam pilihan raya yang lalu, pembangkang ini pakat bersatu untuk menentang kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi hari ini kita lihat, kalau dalam konteks negeri Kelantan, UMNO dan Barisan Nasional mempunyai matlamat untuk menjatuhkan kerajaan negeri. Begitu juga Pakatan Harapan juga berkongsi matlamat dengan UMNO dan Barisan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan negeri Kelantan yang dibina di atas asas Islam. Kita satu-satunya kerajaan yang dibina di atas asas Islam. Kita dijadikan contoh oleh negara luar bila Aceh diberi kuasa otonomi untuk melaksanakan syariat Islam. Pimpinan-pimpinan wilayah Aceh datang ke Kelantan. Mereka minta kita bagi taklimat dan mereka ambil rang undang-undang kanun jenayah syariah 2, hudud kisos dan ta'zir. Mereka bawa balik ke Aceh, mereka laksanakan di Aceh. Begitu juga kerajaan Brunei Darussalam, bila nak laksanakan hudud di Brunei, pimpinan kerajaan negeri Brunei, negara Brunei Darussalam datang ke Kelantan. Mereka minta taklimat daripada pihak kerajaan negeri Kelantan dan mereka ambil rang undang-undang kita. Mereka laksanakan di Brunei Darussalam. Oleh kerana itu, maka kita rakyat Kelantan ini patut berasa bersyukur. Kerajaan kita dibina di atas asas Islam. Dan asas ini tak pernah berubah. Sebagaimana parti kita, parti Islam, dasar kita, dasar Islam, rojokan kita Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba ada orang bila keluar daripada PAS, dia boleh buat kenyataan termasuklah dalam ceramah dia di Meranti ni. Dia kata sokong PAS haram, sokong Pakatan Harapan boleh pahala. Ini ucapan orang yang pandangan dia bukan setakat pandangan yang sesat, tetapi boleh menyesatkan orang lain. Cuba pasal ucapan dia. Acak kali bukan setakat di Meranti. Dia kata sokong PAS ni haram. Pakatan Harapan, sokong Pakatan Harapan boleh pahala. Dengar, lepas tu aman hurab, dasar pada nah Quran hadis. Tak jadi. Tak ada. Ni buat lagi ke jin? Tak apalah. Tuan-tuan boleh dengar. Eh? Dia sebut bahawa sokupah ni haram. Baik. Dalam Quran disebut, dia kata dia tak boleh lah ni hukum ni haram. Ah, pada tu. Dia sebut pakoh boleh tu hukumnya haram ya tuan. Yang pertama kita kena faham. Kita nak jatuh hukum ni dia ada kaedah dia, kena mengaji kaedah. Al hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Ah tutup ah tutup. Ah, tak jadi dah tu. Al hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Kita nak hukum satu perkara, kita kena tahu gambaran benda itu secara detail terlebih dahulu. Kita tak boleh jatuh hukum halal haram ni dasar pada nafsu kita. Apa dia benda halal? Apa dia benda haram?
ma ahallahu Allah fa huwa halalun. Al-halal ma ahallahu Allah wa rasuluh. Benda halal, ho Allah Ta'ala kata halal, ho Rasul kata halal, tu halal. Wal haram ma haramahu Allah wa rasuluh. Haram ialah benda ho Allah Ta'ala sebut haram, Rasul sebut haram. Haram lah. Baik. Dalam Quran firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu tolong-menolong, 'alal birri wat taqwa, di atas dasar al bir dan juga di atas dasar at taqwa, kena tolong-menolong dalam perkara kebajikan, dalam perkara ketakwaan kepada Allah. Apa dia kebajikan? Apa dia ketakwaan? Sokong Islam ni termasuk kebajikan dan ketakwaan. Satu, mula Tok Guru sebut sokong pas boleh pala. Ni nah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa, dalam perkara pencerobohan. Tak boleh. Tu elah haram. Adakah munasabah mai raya sokong parti Islam ni? Haram. Sokong perkataan harapan, harapan orang awet Islam tu boleh palu. Dia ngaji dengan siapa lagi tu? Dalam perkataan harapan siapa dia ada? DAP. DAP ni ya kita balas dengan DAP ni kerana DAP halal kita nak laksana hudud di Kelantan. Tu sebab pecah dengan DAP. Arti DAP bukan setakat dia tak setuju hudud, tapi dia halal kita nak buat hudud. Tu hadut dalam perkataan harapan. Dan siapa dia? Tua-tua. Hak jadi ketua Pakatan Harapan, Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni masa zaman Tok Guru ada, bila kita lulu hudud dalam Dewan Negeri, di atas surat amaran, kalau Kerajaan Kelantan laksana hudud, Kerajaan Pusat akan ambil tindakan tegak. Jadi sokong lagu ni dia boleh pala. Dia mengaji mana lagu tu? Tanya dia mengaji kaya pen ke mengaji kaya siapa? Siapa dia yang jadi pimpinan Pakatan Harapan? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir inilah yang arah polis supaya bunuh Ustaz Ibrahim Libya. Takkan tua-tua tak ingat? Dr. Mahathir inilah yang menafikan hak mendapat royalti minyak dan gas kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Hak inilah hak dia duk lawan dulu. Lah ni dia sanjung. Dia panggil ayahanda Tun Mahathir. Ayahanda lah. Dulu Tok Guru ayahanda. Lah ni Mahathir ayahanda dia. Siti Hasmah bonda dia. Oh ayahanda. Begitu juga Mak Sabu. Dulu gapo tak kata ke Dr. Mahathir. Bapak perompok penyambung negara, pelingkup negara. Lah ni dia jadi tukang masak kepada penyambung negara. Ada ucapan. Kau payah. Tuan-tuan boleh dengar sendiri. Semua kerusakan ini berlaku secara besar-besaran di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad. Inilah tiap bapak pelingkup negara. Mana kebenaran terbang di kaki terbang ada warman bapak pelingkung negara. Ada di sekalian atau pelingkung negara permainan sedikit dengan Rabi Ji yang marah pada Dr. Mahathir. Saya kita sebab Dr. Mahathir ini kepala perompak dia tahu. Pompa-pompa baru ni tak ada tipu dia lah. Dia tahu. Sebab tu bila Tun Mahathir rendahkan, siap saya. Sebab dia tahu. Dia tahu di mana harta disembunyikan. Dia tahu 40 tong punya mundur letak di gua mana. Dia tahu. Tuan-tuan. Lepas tuan-tuan nak pemimpin lagu ni. Ni pemimpin PAN nak satu. Dia kata Dr. Mahathir ni bapak penyamun, bapak perompok, bapak pelingkup negara. Sekarang dia jadi tukang masuk kepada bapak
kelompok penjamu, hak dia kata. Ni, ni suara boleh dengar, ni tak ada akhirat, ni dunia baru. Di akhirat, akhirat tak sekiralah. Ikra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalanmu. Allah Ta'ala sebut mada hari ini kamu sendiri menjadi penghita terhadap amalan kamu. Tapi orang ni tak ada maruah tuan-tuan. Dia boleh. Dulu dia kata macam-macam. Sekarang dia ajak kita supaya kita beri sokongan kepada Pakatan Harapan yang diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad. Kita tuan-tuan UMNO pun kita tak asyik. Pakatan Harapan kita tak asyik. Kita nak bersama-sama dengan parti Islam se-Malaysia PAS. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan jangan terpengaruh dengan orang-orang yang suka memutablik berita. Tuduh PAS ni macam-macam rasuah. Tadi Ustaz Fadli sebut dah jawapan dalam parlimen. Jawapan dalam parlimen SPRN siasat 92 orang ahli politik. 71-nya daripada UMNO dan Barisan Nasional, 21 daripada Pakatan Harapan. PAS tak ada seorang pun. Jadi ni bukti jelas. Tuan-tuan, patutnya kita kena memikir. Kena memikir. Dalam keadaan kita miskin pun, belanja awal kerajaan negeri, duit baru ni lebih 38 juta lebih. Dekat 39 juta. Tak membazir kita. Bisaan negeri-negeri lain tak cukup duit. Negara Malaysia sendiri belajarannya di fizik tak cukup duit. Tapi kita jimat siapa lebih 38 juta lebih. Takkan kita nak dengar orang mari fitnah. Mari fitnah. Orang PAS ni rasuah. Bui apa namun tenda kepada syarikat yang tak wujud. Ini semua fitnah. Sebab itulah Islam ajar bila orang sebar berita fatabayyanu, kena cek dulu, kena selidik dulu. Lebih-lebih di akhir zaman, lebih-lebih lagi Nabi sebut dalam hadis, sayati ala nas sanawatun khadda'at yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaku fiha al-kadhib ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن وينتك فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وفي رواية ألف ويسق يتكلم في أمر العامة maksudnya Nabi sebut akan datang kepada kamu, sayati ala nas, akan datang kepada manusia, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan yang dahsyat. Setara mana keadaan pada waktu itu, yusaddaku fiha al-kadhib, sehingga pembohong dianggap orang yang benar, orang kecek pelawak dianggap benar, wa yukadzabu fiha as-sadiq, orang yang bercakap benar dianggap pembohong, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dianggap amanah, wa yukhawwanu fiha as-sadiq, dan orang-orang yang benar dianggap pengkhianat, wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Jadi balik berlaku, orang yang khianat dianggap amanah, dia pun nama amanah. Parti dia, dia pun nama amanah. Sedangkan parti dia wujud, start mula-mula parti itu curi kursi orang. Curi kursi orang, amanah lagu mana? Apa makna amanah? Tuan-tuan, al-amanah tu diddul khiyana. Pengertian amanah, al-amanah tu luwatan amanah, dari segi pengertian bahasa ialah diddul khiyana, lawan bagi khianat. Tu amanah. Amanah arti tidak khianat. Dari segi pengertian istilah, al-amanatu kullu haqqin yajibu alaika hifzuhu wa ada'u. Tiap-tiap hak yang wajib kamu jaga dan wajib kamu tunaikan kepada yang berhak, itulah yang disebut amanah. Amanah ni tak pegang hak orang, itu amanah. Kursi pilihan raya ni
Kita begang bagi pihak PAH. Kita bertanding atas nama PAH. Maka kita tak boleh mengkhianati PAH. Dan kita telah bai'ah dah. Kalau kita lompat ataupun dipecat, kita kena letak jawatan. Bahkan di Kelantan ni, kalau bahasa lompat mati, jatuh taluk. Itu adalah bai'ah yang tiap-tiap orang calon. Sebab termasuklah Tok Wakil daripada parti PAN yang melompat. Asalnya PAH lompat jadi PAN. Jadi orang ni tidak amanah, orang ni khianat. Khianat. Jadi macam mana? Dia mari nak ajak orang yang sokong dia. Dan dia kata sokong dia boleh palok. Kalau lah sokong, PAN ni boleh palok. Sikit lagi habis bagi orang-orang curi. Sebab curi bagi orang ni boleh palok. Dia curi kursi PAH boleh palok. Dia khianat ke PAH boleh palok. Dia mengkhianati perjuangan Islam. Kita sokong dia boleh palok. Kalau boleh palok sikit lagi, perkhianatan dia anggap boleh palok. Ini tak boleh. Ini fatwa yang sonsan. Ini fatwa yang sesat. Yang disebut oleh Nabi SAW. Inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yabqa alimun ittakhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Allah Ta'ala tidak akan ilmu dengan cara mencabut daripada dada-dada manusia. Tidak. Nabi sebut. Tetapi Allah Ta'ala cabut ilmu dengan cara Allah Ta'ala mati ulama-ulama. Apabila tak ada ulama, manusia latih orang jahil jadi pemimpin. Apabila si jahil jadi pemimpin, bila ditanya, dia berasa dia hebat jadi pemimpin. Lalu dia mengeluarkan fatwa dan pandangan. Fadallu wa adallu. Dia sesak dan dia menyesakkan orang lain yang turut dia. Ini disebut oleh Nabi SAW. Nabi sebut bila tak ada orang alim, manusia ambil orang jahil jadi pemimpin. Lalu ni ada orang alim pun ada juga orang nak ambil orang jahil jadi pemimpin. Ini yang jadi masalah. Bagi petua macam-macam. Baca doa pun tak kena tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pasal. Hak dia berdoa situ. Dia berdoa, Allahumma azillani. Apa makna azillah ni? Ya Allah, gelicirkanlah aku daripada jalan yang benar. Dia berdoa minta gelicir tu, habis gelicir lah tu dia tu. Azillah ni lahir dengan azillah ni. Dia doa Allahumma azillah ni. Ya Allah, gelicirkanlah aku daripada jalan yang benar. Jadi tua-tua dia doa suruh gelicir. Dia sekarang gelicir tu. Lepas tu, orang satu dia gelicir pulak. Ada muka doa amin doa dia. Orang tak khabar, dia berani ceramah depan pondok pun. Orang tak khabar, kalau orang khabar, dia beringat juga. Dia beringat. Sebab ayat dia baca dalam mukaddimah pun dia baca. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Sifat orang mukmin yang berjaya ialah orang yang jaga amanah. Dalam mukaddimah dan ceramah dia baca ayat tu. Dia sendiri tak jaga amanah. Dia sendiri mengkhianati amanah. Dia baca ayat orang-orang yang menepati janji, orang ni boleh masuk syurga. Dia sendiri mengkhianati janji. Ha, nak masuk syurga ke mana? Tua-tua orang mengkhianati janji ni. Tua-tua balik tengok ni apa tulis. Dalam tafsir Pipin Ar-Rahman, hukum Melayu lah. Ketika menafsirkan ayat, dia baca wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka, yakni itu dalam tafsir Pipin Ar-Rahman. Orang-orang yang beriman, yang berjaya itu ialah mereka yang apabila diberikan memegang amanah, mereka tidak mengkhianatinya. Bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkannya kepada tuannya. Dan apabila mereka berjanji, mereka tidak mencabulinya. Bahkan mereka akan menempatinya. Kerana perbuatan khianat dan mencabuli janji itu ialah sifat orang-orang munafik sebagaimana tersebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni muka surat 713 Pimpinan Ar-Rahman. Ha. Orang yang mengkhianati janji ini, sifat dia sifat orang munafik. Orang ni bersifat dengan sifat munafik ni disebut.
Iza haddasa kadaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Siapa orang munafik Nabi sebut? Bila kecek pelawak, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Ha, kena lah tu. Ha, ni bagai penak lah ni. Jadi sokong lagu ni boleh pahala. Ngaji mana lagu tu? Jangan turut tuan-tuan punuh. Ini bagai punuh, sesak lagi menyesakkan. La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Nabi sebut tak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tak lekat janji. Ini penak-penak berlakon. Hadirin dan hadirat yang dihormati, lagi dikasih sekalian, akhir dia berdoa pula. Di antara doa dia, ha? Watakabbala minna. Bukan watakabbala, watakabbala minna. Kabbala ni, tuan-tuan tahu makna kabbala. Kabbala yukabbilu takbil. Kabbala ni makna qayyadahu bil hadid. Habasahu fis sijni. Makna kabbala ialah gari dengan besi. Lepas tu, habasahu fis sijni. Lepas tu lepas Abu Halajjah. Jadi dia doa sikit lagi. Dari dia doa apa ni? Kali kena ikat dengan gari yang rasa sikit lagi. Dia tu hemat kebur doa dia. Lepas tu buh je. Ha, jadi gelicir-gelicir dah dia doa lagu tu. Sebab tu jangan main tiru. Eh, bahasa Arab ni baris lagu lain jadi makna lain. Eh, jamuk dengan jemuk jangan tukar. Ha, lama tukar. Dia nak ayat dia semaya jamuk. Dia kata, amur kan lemuk sapi kok. Jemuk seumur dia kata. Lah rasa jemuk, ngorik iso jemuk. Eh? Jadi dia tukar. Jadi kalau tu orang lagu ni punuh rana. Tengah tu eh. Ha hukum ni kita tak boleh main dengan fikiran. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalan wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhib la yuflihun. Jangan kamu kata terhadap perkara yang kamu sifatkan dengan lidah kamu secara bohong, ini halal, ini haram. Jangan Allah Taala sebut untuk kamu lakukan pembohongan terhadap Allah. Orang yang melakukan pembohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Mata'un qalil. Kalau dia dapat habuan pun habuan tu sikit. Ya Allah Ta'ala sebut. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, jangan turut orang lagu ni. Kita kena istiqamah dengan perjuangan Islam. Kita dalam pilihan raya ni, Presiden PAH dah umum dah. Kita akan berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tak timbul orang kata nak. Nak pakat wan, nak kita berlawan. Kita akan bertanding 130 kursi. Kelantan kita bertanding semua. Terengganu kita bertanding semua. PAH semua. Dua parlimen kita bertanding belakang. UMNO. Kita duduk lawan lama dah UMNO. Mahathir baru yang lawan UMNO. Dia sendiri tu UMNO dulu. Coba bila dia tak kena kan dia tubik UMNO dia masuk. Tubik masuk, tubik masuk. Ni dia rasa tubik ni tak ada masuk. Dah masuk kubur lepas ni apa rasa. Amor rasa gitu. Ada orang tanya Amor, dia kata, patu kita nak depan ke mana? UMNO Barisan Nasional lagi. Lepas tu, pakai kata harapan lagi. Lama tu. Tua-tua, lama pun bagi nyakit tem lakuk, lebih berapa. Lima orang lah, orang kita sore pun. Hak lima orang tu, hak sore tu macam mana? Sore tu darah tinggi. Hak tu jatuh, hak tu seteruk. Seteruk. Oh, sekali lagi buah pinggir. Jadi sekali kita lepak ubah belakang. Pak-pak lima-lima. Kita yang pegang dengan Islam, kita akan kuat tuan-tuan. Kita bukan kuat kerana kita, kerana Islam. Kita Melayu bukan kerana kita Melayu, kerana Islam. Selagi kita berjuang Islam, kita akan diberi pertolongan oleh Allah. Wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allah Ta'ala tetap akan tolong orang yang tolong agama dia. Dia Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala beri jaminan. Allah Ta'ala mengajak pada kita. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu sebenarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangannya yang datang dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Oleh kerana itu yakinlah tuan-tuan, perjuangan kita selagi berlandas pada Quran, hadis, ijmak dan qiyas, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kerana Nabi sebut taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya
selagi kamu pegang dengan dua perkara ini, iaitu Quran dan Sunnah. Dan tuan-tuan, pegailah Nabi sebut ala hadis, al-mu'min la yuldagu marrataini fi juhrin wahid. Orang mukmin ni cikidi, dia tidak akan disengat dua kali dalam lubang yang sama. Kita telah rasa dah 22 tahun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Kita rasa dah. Dan segala kerosakan dalam Malaysia ni, kepalanya Dr. Mahathir. Kemudian diteruskan oleh pengikut-pengikut dia. Selepas pada dia termasuklah Najib. Dia terus Pak Mahathir buat. Pak Mahathir buat. Mahathir ya ustaz ni. Memang kita tak setuju dengan Najib pun. Kita setuju. Bagaimana kita nak serah kuasa kepada Mahathir yang pernah berkuasa dan pernah merosakkan negara ini? Jadi Nabi sebut, orang mukmin tidak akan disengat dua kali dalam lubang yang sama. Bila kita kena patut, dah buahlah halanya. Kalau halanya juga, itu beraknar lah. Mana? Beraknar. Oleh kerana itu, maka kita nak istiqamah dengan perjuangan Islam. InsyaAllah Allah Ta'ala kami kemenangan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada Nabi Muhammad Datuk Haji Muhammad Nasiruddin bin Haji Daud kerana telah menyampaikan ceramah beliau serta penerangan yang cukup jelas bagi kita semua dan mualaf sangatlah pada adik-adik kakak, mak ayah, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian supaya kita pakai kilah belaka, kita terus beristiqamah dan kita pastikan